Assalamualaikum and good morning. Okay, untuk kelas BI hari ini, teacher nak awak buka buku teks BI muka surat 8-nya. Okay, yang awak dapat kat sekolah Get Smart tu. Okay, dah buka. Awak akan jumpa muka surat ni ya. Ha, teacher buat separuh lah. Okay, supaya boleh tengok dekat sikit. Ha, okay. So dalam gambar ni ada 4 orang. Okay, jadi kita baca satu-satu ya. Okay, ikut teacher ataupun oh lah, ikut teacher ya. My name's Chris. I'm 10 years old. My favorite sport is football. I can play football very well. So, nama budak ni ialah Chris. Okay, so Chris ni umur dia 10 tahun. Yalah, 10 tahun maksudnya tahun 4. Ya, awak 9 tahun kan? Okay, so apa Chris suka main? Dia suka main football. Football ni biasa budak lelaki suka main lah. Bola sepak. Dan dia boleh main bola sepak dengan baik sekali ya. Okay. So, ini Chris dan yang ini kawan dia. Okay, kawan dia. Siapa kawan dia ya? Okay, mari kita baca ya. Okay. This is my friend Kelly. She can't play football. But she can paint beautifully. So, nama kawan dia nama apa? Kelly. Kelly ni dia tak pandai main bola sepak macam Chris. Tapi dia boleh melukis. Okay. So, pandai dia lukis. Dia cantik lukisan dia. Okay. Jadi, kita ada Chris. Kita ada Kelly. Sekarang kita pergi pula kawan lain. Okay. Yang ini. Ha, tengok dia buat apa. Okay, mari kita baca ya. This is my friend Gary. He can't paint, but he can do karate. So, nama budak ni Gary. Ha, Gary ni dia tak pandai melukis macam Kelly. Tapi, dia boleh buat karate ya. Ha, boleh tumbuk. Okay. Jadi, yang ini pula. Siapa nama budak ni? This is my friend Sam. He loves swimming. He can swim very well. He can dive too. So, kawan ni nama dia Sam. Ya, Sam. Sam ni dia suka apa? Dia suka berenang. Okey, tengok dia duduk dalam air. Okey, dia berenang dengan baik. Dan bukan saja dia pandai berenang, dia boleh dive. Dive ni menyelam ya. Berenang dan menyelam. Jadi, kita ada siapa tadi? Nama. Ini nama apa? Chris. Yang ini? Kelly. Yang ini? Gary. Yang ini? Sam. Okay. Jadi, yang ini di muka surat 8. Sekarang, kerja pula. Kerja rumahnya. Sama je. Ini Chris. Yang ini Kelly. So, Chris sama juga dia petikannya. My name's Chris. Semua ni sama. Cuma, teacher nak awak jawab soalan. Setiap satu ada 3 soalannya. Okay. Kita buat yang ini dulu ya. Teacher ajar dulu. Okay, yang nombor 1. What is my name? So, dia tanya, name ni nama lah. Nama saya siapa? Mana jawapan dia? Ni. My name's Chris. Nama saya Chris. So, salin ayat ni di bawah dia. Ya, tak nak salin satu je. Nak salin satu ayat. Semua ayat salin kat bawah dia ya. Ha, itu jawapan nombor 1. Bagi nombor 2 pula,
How old am I? Dia tanya umur saya berapa? Ha, umur dia berapa? Ingat tak? Ha, ingat kan? 10 tahun. So, jawapannya sini. I'm 10 years old. So, umur saya 10 tahun. Jadi, saling balik kat bawah ni. I'm 10 years old kat bawah ya. Ha, saling penuh ayat dia. Okay, nombor 3. What is my favorite sport? Dia suka main apa? Ni. My favorite sport is football. Dia kan kalau macam ada yang tak pandai baca kan? Sebenarnya awak boleh cari je perkataan yang sama. Contohnya ni tengok nombor 1. Name. Mana ada perkataan name kat sini? Ni kan kat sini. Ha, dia tak adalah. Tapi dia sama-sama, lebih kurang sama. Contohnya nombor 2. Perkataan apa yang ada? Ha, macam old. Ha, mana kat sini old? Ni kan old. Ha, jadi mesti ayat ni. Ha, mesti ayat dia. Ha, nombor 3 pula, tengok. Favorite. Ha, perkataan favorite ke? Perkataan sport ke? Ada kat sini. Ha, ni favorite sport. Jadi mesti ayat dia kat sini. Nak kena pasti ya, ha, macam yang tak pandai baca tak faham kan. Contohnya, kita tengok contoh nombor 2. Okey, ni Kelly pula. Ha, tengok. Who is this? Jadi perkataan mana, huruf perkataan mana yang ada kat sini? Dia nampak this ada ni. Ha, tengok mana this. Nombor 1 ni this. Jadi saling ayat dia ni. Ha, betul dah. This is my friend Kelly kat bawah dia. Dia kalau soalan begini memang biasa dia ada perkataan dia lah. Ha, okay. Ha, nombor 2. Teacher nampak kan. Ha, mana kan? Cari sendiri dah ada. Teacher nampak dah. Okay. Ha, ni pula can. Mana can? Ada juga kat sini can. Okay. Untuk buat je ya. Cuba je, tak apa, salah tak apa, buat. Yang buat ni, okey, teacher nak bagi tahu ya, buat macam mana. Saling petikan ni, saling soalan dia dan jawab. Gambar tak perlu lukis ya. Sama juga, saling semua ni dan jawab 3 soalan dia ya. Kita pergi sebelah pula. Ni pula Gary. Ha, Gary pun sama. Saling semua ni dan jawab 3 soalan dia. Yang ni pun sama. Saling semua ni dan jawab 3 soalan dia. Faham ya? Dalam buku tulis BI ya. Guna 1 tak apa dah. Nanti kalau buka sekolah, teacher nak tengoklah kerja yang teacher bagi ni. Okey. Jadi, itu yang 4 petikan. Okey, ada 1 lagi. Okey, ini yang 1 lagi. Jadi ada 5 semua. Yang ini dia bukan soalan, dia tanya. Macam contohnya nombor 1, Chris can't play football. So Chris yang tadi ni Chris ya. Sama dia petikan dia sama. Ulang-ulang je. This my name's Chris. Ni this is my friend Kelly. This is my friend Gary. Ini this is my friend Sam. So dia tanya, Chris can't play football. Can maksudnya boleh. Can yang ada T hujungnya maksudnya tak boleh. So dia tanya, dia cakap, Chris boleh tak boleh main bola sepak. So kita tahu kan Chris boleh main bola sepak. Jadi jawapannya can yang tak ada T ni. Ya, can ni maksudnya boleh. Can maksudnya tak boleh. Bunyinya can. Ini bunyi can. So jawapan dia saling balik kat bawah. Chris can play football. Ha, itu jawapan dia. Faham ya? Ha, tengok nombor 2. Kita ajar lagi 1. Kelly yang budak perempuan tu ya. Can maksudnya boleh. Can maksudnya tak boleh. Play football. Maksudnya Kelly ni boleh tak yang main bola sepak? Yang perempuan tu. Yang dia suka melukis tu. Tak boleh kan? So mana 1? Can ke can? Yang ada huruf T can. Jadi saling kat bawah dia. Kelly can play football. Okay, saling kat bawah. Jadi yang ini tak perlu saling ni. Awak cuma saling yang 6 ayat ni je dengan jawapan dia yang betul ya.
Faham ya? Jadi ada berapa tugas ni? Ada 5. Okey? Ha. Yang ni 1, ni 2, ini 3, ini 4 dan yang kelima. Memang banyaklah. Sengaja teacher bagi banyak sebab awak ni kan seminggu juga kan nak siap kerja kan. Sebab biasanya kalau hari sekolah 4 hari kan BI. Jadi ini sekarang seminggu sekali. Jadi teacher bagi banyak lah. Latih tulisan semuanya. Buat perlahan-lahan ya. Kalau sehari buat 1 pun 5 hari siap dah. Ya. Ini ada yang cepat sehari siap lalu. Tak apa boleh sangat ya. Okey, jadi gambar tak perlu lukis. Yang ini tak payah salin banyak-banyak ni. Salin 6 ayat sahaja ya. Faham ya? Nanti teacher bagi juga ni. Soalan dia kat bawah nanti ya. Jadi tak payahlah tengok video. Balik-balik tengok video salin kan. Okey, jadi itu sajalah untuk kelas hari ni. Nanti kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Okey, jaga diri baik-baik ya. Dengar cakap mak ayah ya. Jangan jalan-jalan ya. Jangan keluar rumah sangat lah. Kalau tak ada kerja ya. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.